Ini saya cukup teruja sebab apa? Di hadapan saya ini sekarang ini ada apa? Oh, ada kambing bakar, kita ada teh hijau, kita ada teh ais Thailand. Wow. Semuanya untuk kita berbicara berkenaan Malaysia Thailand Halal Food Festival hari ini. So pastinya kita nak bercakap berkenaan dengan juadah-juadah yang istimewa yang akan ditampilkan. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kalau di hujung sana kita bersama dengan Chef Azmi, di tengah saya bersama dengan adik kepada jiran saya. Encik Azadan. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, sihat. Okay. Maaflah pagi-pagi ni kita bawa kambing. Wow, itu yang buat lapar pagi-pagi ni. Okey, boleh cerita sikit berkenaan dengan juadah yang kita nak ketengahkan pagi ni? Ya, alhamdulillah. Kami datang daripada Malaysian Thailand Halal Food Festival. Memang setiap minggu kami akan bersama anda, warga Selangor dan juga Kuala Lumpur. Pagi ni kita nak bawa menu apa, Chef? Kambing bakar BBQ. Wow. Dia ada special eh menu dia. Yeah. Wow, sangat istimewa. Tapi penonton pastinya tertanya-tanya lah. Kat depan kita ni kenapa ada tiga kambing bakar? Apa yang beza antara ketiga-tiga ni? Okey, specialnya kambing bakar BBQ ni, kita ada tiga step. Step 1, step 2, step 3. Untuk step 1, kita untuk bakar daripada mentah. Kita tak pakai prap, kita bakar mentah. Kalau bakar dia, kita akan peram dia ke step nombor 2 untuk bagi dia hilang bau hanyir, ada bau yang tak apa nak enak kan. Jadi kita peram tu lebih bagus, lagi lembut. Untuk step 3 tu, kira dah siap lah tu. Oh, ni dah siap untuk dimakan eh? Ni siap, tunggu nak makan ya. Ni sebenarnya bukan sahaja kita pamerkan 3 step ni. Ni macam resipi untuk anda di rumah sana. Kalau kita beli kambing perap yang dah siap packing dan sebagainya, jangan terus bakar. Betul tak? Betul. Jangan terus bakar, dia hilang rasa dia. Hilang. Oh, saya baru tahu ni. Dia kena macam ni dulu. Step pertama, kena cairkan dia. Lepas tu biarkan beberapa minit, dia bila dah cair, dia punya kualiti perapan dia tu akan meresap kepada daging tu, dan barulah kita bakar. Specialnya. Bukan kambing perap saja. Apa-apa frozen makanan yang kita beli, jangan terus bakar ataupun terus masak. Kita cairkan dulu. Dengar tu. Itu tips yang kita dapat daripada chef kita hari ini. Lagi-lagi hujung minggu ni kan, tak tahu nak masak apa untuk anak-anak, untuk keluarga kan. Mungkin ada yang berencana nak buat kambing perap bakar ni. Jadi kena ikut langkah-langkah seperti yang dinyatakan tadi. Okey, apa lagi tips chef yang kita boleh kongsikan kepada penonton untuk menjadikan juadah kita, kambing bakar kita ni lebih menyelerakan, chef? Okey, kalau kita kambing bakar special dia, kalau kita konsep untuk bakar dia, dia bakar dia ibarat dia mati terus. Dia tak ada apa ni. Dia punya original dia. Bila kita bakar peram macam ni, original 100% duduk di dalam. Maknanya kita bakar kan, kita bakar mentah, lepas tu kita peram dia. Dia lebih lembut lagi. Lagi dia punya flavor lebih masuk lagi. Jadi dah 100% flavor dah masuk, kita kira dah siap dulu. Dah boleh dimakan. Dah boleh dimakan. Cik Azadan memang peminat kambing bakar ke? Ya, saya bukan setakat minat. Memang kuat makan. Kita sebab sama. Ni, sebab ada orang kata kambing ni orang gaul tak boleh makan lah, darah tinggi tak boleh makan. Sebenarnya salah tu. Sebab kambing ni dia mempunyai dia punya apa, kelebihan dia tersendiri. Dan kambing merupakan salah satu makanan sunnah yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah suka, maknanya produk tu baguslah kan. Banyak manfaatnya untuk kesihatan kita. Jadi bolehlah kita amalkan untuk makan kambing ni. Okey, bercakap berkenaan kambing ni, apa lagi antara resepi-resepi lain yang boleh penonton aplikasikan selain daripada kambing bakar, Chef? Okey, kalau untuk kambing bakar, dia bukan sekadar kambing lah. Jadi untuk daging, ayam semua boleh. Maknanya konsep dia boleh guna pakai. Konsep dia. Okey, selain kita ada kambing bakar di sini, kita ada juga di sebelah sana, kita ada apa? Wow, itu kegemaran saya, Encik Azadan. Di ujung sana kita ada teh hijau ini, dan juga teh Thailand. Baby Bangkok teh. Kalau kita dah makan kambing, mesti kita dah harga kan? Betul. So sekarang ni kita ada Baby Bangkok teh hijau ni. Dia sekarang dah bukan hijau je. Bukan tengok hijau je. Depan tu dah ada macam-macam dah. Kita ada perasa apa ni, daun keladi.
daun keladi, buah keladi. Buah keladi, okey. Ada teh, ada okay. Bandung. Jom, kita intai kat depan ni. Macam-macam jenis yang ada. Masya Allah. Sekarang ini adalah packaging barulah. Tapi bila anda kat luar sana, datang ke Malaysian Thailand Halal Road Festival, sekarang ni kita dekat Lotus Shah Alam. Ya. Yeah. Kalau datang, kita ada packing yang macam ni. Kita ada yang terus minum macam ni. Dia bagi siap ada bunga lagi. Bunga ni memang ada, bukan kat sini je. Kalau anda datang dekat Mataf, mana-mana Malaysian Thailand Halal Food Festival, kita punya presentation kita macam ni. Memang ada bunga lah. Cukup istimewa sekali. Yeah. Wow, anda boleh tengok sendiri macam-macam perisa yang ada berwarna-warni di belakang saya ketika ini. Kalau ini air apa ni? Ini perasa... Ini teh tarik. Yang ni? Oh, kita tanya pakar di belakang. Kopi. Okey, bagi penggemar kopi bolehlah cuba ni. Lepas tu yang kita ada warna merah jambu ni, itu Bandung. Ini kegemaran saya ni. Macam-macam. Jadi yang dalam tin ni untuk memudahkan orang ramai datang nak bawa balik, rasa tak cukup makan satu ni, boleh bawa balik. Okey, yang menariknya, kalau anda lihat packagingnya, wah, macam air tin tau. Tapi dia bukan air tin. Yang ni mungkin anda lihat seolah-olah macam kaca. Tapi bukan, ini plastik. Plastik. Dan pastinya produk-produk ni, bahan-bahan dia memang kita bawa daripada Thailand. Macam teh hijau ni pun, kita ambil bahan daripada Thailand. Dan packaging tin ini pun, mesinnya kita import daripada Thailand. InsyaAllah. Jadi datang ramai-ramai dekat Malaysian Thailand Halal Food Festival. Sekarang ni kami ada dekat Lotus Shah Alam. Nampaknya kita dah bercerita berkenaan air ni kan. Sampai terpercik air ni. Encik Azadan, kita nak kembali bersama dengan chef di hujung sana sini. Encik Azadan, kita nak kembali bersama dengan chef sebab kabarnya penonton, kambing kita dah siap untuk dimakan sekarang ni. Aromanya cukup. Wow, memikat selera kita sekarang ni. Kambing ni bukan setakat waktu kita nak masak aje penyediaannya sangat bagus. Tapi waktu sebenarnya bela kambing tu sendiri pun, saya pun belajar juga. Sebab tu, kenapa daging kambing ni antara daging yang bagus untuk kita makan. Dari sudut kesihatannya dan sebagainya. Sebab kambing ni, bila kita nak ternak dia, dia tak boleh main suka-suka bela. Kita tengok ada kandang, kita bela macam tu tak. Dia ada suhu yang sesuai untuk kambing. Sebab tu kalau kita pergi ke Timur Tengah, daging kambing dia masak apa pun sedap. Sebab apa? Kambing, dia betul ke Chef? Dia lagi kita bela dekat tempat yang kering, lagi sedap daging dia. Kambing kat Malaysia, sebab arwah ayah saya pernah bela kambing untuk apa, satuan blok. Memang waktu tu kita tak ada experience. Waktu kita bela tu, kita letak kat ladang sawit. Musim hujan, kambing semua sakit. Rupanya dia tak boleh sejuk. Betul Chef? Kambing dia ada tempat dia. Saya cukup banggalah dengan Cik Azadan ni. Bukan sahaja pandai menyanyi, tapi juga tahu pasal kambing ni. Pasal kambing. Lepas ni saya nak belajar banyak lagi. Belajar menyanyi boleh. Belajar menyanyi, ya? Menyanyi. Okey, ini adalah juadah menu ataupun juadah yang boleh anda lakukan untuk hujung minggu ini. Tak tahu nak masak apa hujung minggu ini, boleh cuba kambing bakar. Terpastinya anak-anak anda pasti akan cukup teruja. Lagi-lagi bila dapat tips yang cukup istimewa daripada chef kita. Ingat, ada tiga langkah tadi. Langkah pertama, jangan terus bakar, Chef. Kita bakar bermandam, lepas itu peram. Lepas itu peram, lepas itu bawa kita bakar. Bakar last, step yang ketiga. Step yang ketiga. Kalau nak makan, tambah limau sikit. Barulah tambah sedap lagi. Baru lawan dia. Lagi sedap. Ini aktiviti ni sebenarnya dia merapatkan rupa kekeluargaan. Betul. 5 hari, 6 hari seminggu tu kita sibuk bekerja. Hari hujung minggu, ibu ayah kena prepare benda-benda yang macam ni untuk duduk berkumpul ramai-ramai satu family, bayangkan kan. Tepi rumah pun tak apa. Santai-santai. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita. Pastinya ini perkongsian yang sangat menarik untuk anda sempena dengan Sabah Pagi Malaysia edisi hujung minggu. Sekarang ini kita nak berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.